Luncur ke TKP. Siap. 86. Dia merasa dirugikan. Tinggal di sini. Jadi CB-nya 15 depan, 15 belakang motor. Kemudian utamakan keselamatan di perjalanan. Bila mana ada pelemparan, ada perlawanan, ada rekan-rekan antisipasi. Kalau ada pelemparan, tangkap pelakunya. Personil lalu lintas dengan personil dari Sabara dan Brimob melakukan penyemprotan dari paster tempat istirahat ataupun tempat pemain. Ketahui barusan ya di media sosial bahwa di sana itu sudah padat. Nah, padat artinya dengan padat ke oleh bobotoh. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan kita nanti membawa tim dari Persija ini tidak menjadi masalah kita. Untuk penjemputan tersebut, barak kuda kita siapkan dan juga mobil lalu lintas yang untuk penjemputan ataupun pengawalan para pemain. Yang mana, Beng? Pertama ini, Pak? Yang depan? Ya, ya. Oh, ya. Pemain Persija menggunakan barakuda untuk lebih aman memasuki IBLA supaya tidak terjadi pelemparan ataupun yang lainnya. Tempat hotel yang ada di wilayah Paster bisa langsung akses memasuki tol dan keluar juga melalui pintu tol yang sudah kita siapkan sehingga tidak ada perlambatan ataupun hambatan-hambatan yang lain. Saat pengawalan pemain Persija jadi hambatan di kerumunan para penonton. Monit kamera melaporkan untuk rombongan 1 km 149 demikian. Hambatan tersebut adalah banyaknya para penonton yang menggunakan kendaraan parkir di pinggir tol dan para penonton juga turun. Akhirnya kita para petugas untuk mengamankan, meminggirkan para penonton yang berjalan kaki ataupun yang parkir di pinggir-pinggir tol itu. Kenapa lu mabuk? Hah? Hah? Kenapa lu mabuk? Minum apa lu? Hah? Hah? Kamu saya amankan. Kamu saya amankan. Apa aja, Pak? Nggak ada maaf, orang kamu mabuk kok. Nggak layak kamu. Kamu bobotoh? Iya, bobotoh. Bobotoh harus mabuk? Nggak mabuk. Gitu. Kenapa kamu mabuk? Saya nggak mabuk, Pak. Saya cek ya. Kamu minum tidak? Tidak. Ya, minum. Minum, berapa banyak? Beberapa penonton yang kita amankan yaitu dengan bau alkohol yang seharusnya tidak usahlah dengan kita harus mabuk terlebih dahulu. Nanti akan menimbulkan suatu keributan. Untuk pintu-pintu gate masuk pada pukul 16.00 itu sudah kita buka. Korek-korek ini tas apa? Korek yang keluarkan koreknya. Ada minuman botol. Ini makanan. Ini botol minum ya? Ini kacamata ini. Ini diganti minumnya. Itu kok enggak ada.
gawe mau nggak ada lah. Siap. Bisi seret-seret. Yang botol minuman itu kita gantikan dengan plastik. Dengan botol-botol yang dilarang dibawa masuk itu meminimalisir terjadinya pelemparan ke para pemain yang ada di bawah. Ya, sekali lagi mohon para bawahnya diperhatikan, jangan sampai ada yang kehilangan. Tolong perhatikan para bawahnya. Botol air ke dalam, keluarkan dari tasnya. Tahan dulu. Yang paling depan tolong tahan dulu. Kita bisa melihat juga bahwa para penonton yang tidak memiliki tiket dan ingin sekali melihat ke dalam. Kalau kita memasukkan semuanya yang tidak memiliki tiket, nanti akan terjadi terdesak-desakan dan over kapasitas yang ada di dalam lapangan. Juga kita bisa mengarahkan kepada para penonton yang tidak memiliki tiket untuk melihat di tempat yang sudah disediakan, yaitu layar lebar. Dengan berdesak-desakan, akhirnya para petugas tiket ini lebih cepat lagi. Diharapkan kepada para penonton, jangan saling mendorong rekan yang ada di depannya. Supaya kita lebih enak, lebih humanis. Semuanya para penonton bisa masuk. Kedatangan para pemain Persib maupun Persija kita prioritaskan supaya tidak adanya keterlambatan para pemain yang datang ke GBLA. Situasi para penonton melihat pertandingan tersebut menggelorakan semangatnya masing-masing dan begitu semangatnya para penonton untuk melihat pertandingan tersebut.
Saya sebagai aparat kepolisian salut melihat para penonton yang tidak pernah beranjak dalam situasi hujan ataupun yang lainnya. Dengan fanatisme seperti ini, timbulkan semangat untuk melihat pertandingan itu dengan aman dan sukses. Walaupun dalam kondisi hujan, untuk petugas dalam mengamankan tidak pernah beranjak ke situ. Memang seharusnya petugas tersebut mengamankan pertandingan sampai dengan selesai. Pada akhir pertandingan, ada penonton yang melempar ke tengah lapangan. Berduduk kedua ke sebelah sana, Persib Bandung. Dan juga Persija Jakarta. Seharusnya pelemparan tersebut tidak terjadi, itu akan mencederai sportivitas yang harusnya dijunjung dalam dunia olahraga. Pada saat di luar, sempat terjadi keributan antara supporter. Pulang. Udah, pulang. Kamu ngapain? Cross-check. Ini adalah ulah provokator yang tidak ingin berjalannya pertandingan ini lancar. Tahan. Kalau mau keluar ke sana. Stop dulu, ya. Yang penting Persija aja masuk ke sana. Tim Persija dan kita berikan prioritas dan kita kawal bisa melintasi jalur yang telah ditentukan. Pengamanan pertandingan Persib dengan Persija ini berjalan dengan lancar. Untuk para supporter bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk sama-sama kita amankan pertandingan-pertandingan yang akan ada lagi di Kota Bandung ini secara aman, nyaman, dan damai. Ayo dukung tim kesayanganmu dengan semangat yang kreatif.